Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Syukur kepada Tuhan, pagi ini kita ada kesempatan sekali lagi diberikan oleh Tuhan untuk hantar anak pergi sekolah. Itu satu rahmat, berkat, blessing daripada Tuhan untuk kita. Ucap syukurlah sebab ada anak untuk diantar ke sekolah. Jadi anak-anak ini perlu dijaga dengan baik. Paling tidak, at least saya selalu ajar anak saya, dada itu berbahaya. Jangan sebab itu menghancurkan. Nah, bercakap tentang dada, PDRM sekarang memang the best. Bayangkan saja. Raja Dada yang diburu sejak tahun 2018 lagi tidak berjaya ditangkap. Tapi pada tahun ini, hanya selepas satu tahun saja Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dapat ditangkap. Sudah dapat ditangkap penjenayah truk bangsat ini, guys, bangsat. Penjenayah teruk. Ini merosak bangsa ini. Memang betul-betul lah dia ni, memang saya fikir layak untuk disebut bangsat lah. Ini memang bangsat ni. Merosak negara. Lepas itu, betul-betul lah menyebabkan ramai orang mati. Dada ni membunuh tau. Nah, Raja Dada Malaysia yang dikehendaki PDRM sejak tahun 2018 lagi berjaya ditangkap. Bayangkan, sudah lama dikehendaki, baru berjaya ditangkap. Bagus, tahniah PDRM. Memang gandingan mantap PDRM sekarang, terbukti berkesan di Lutar Lumba. Memang hebatnya tidak dapat disangkal lagi. Mana boleh sangkal lagi kehebatan dia. Raja Dada dapat ditangkap. Baguslah. Cepat-cepat kasih penjara supaya tiada lagi anak-anak muda kah, anak-anak tua kah, orang tua kah, tiada lagi yang nanti kena apa tu? Yang nanti akan dikenakan tindakan undang-undang ke apakah kerana dada. Kalau tak ada mereka-mereka yang jual dada ini, tiadalah penagih dada. Tapi kerana ada penjual dada yang bangsat ini, kerana itu adalah penagih-penagih dada. Aduh. Jadi tahniahlah diucapkan kepada PDRM. Teruskan. Tapi sebelum itu, PDRM juga telah berjaya tahu tangkap dalang dada paling besar di negeri Sabah, Datuk Seri pula tu. Lepas tu apa lagi, ketua NGO pula tu. Inilah kehebatan polis di Raja Malaysia di bawah Perdana Menteri yang hebat. Apabila Perdana Menteri yang hebat, maka organisasi di bawah Perdana Menteri pun hebat-hebat jadinya. Kalau Perdana Menteri yang tak hebat, sakau-sakau, orang-orang di bawah lagi sakau. Inilah bezanya Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri yang lain. Bertahun-tahun tak percaya. Tapi Perdana Menteri kita sekarang, Dato' Sri Anwar Ibrahim, setahun saja dari Perdana Menteri, berapa banyak kejayaan penjenayah-penjenayah yang berjaya ditangkap. Ini barulah Perdana Menteri. Ini barulah KPI. Ini barulah KPI. Bukan KPI-nya, bukan dia punya report card dia pergi jamuan makan.
bukan report card, dia pergi apa itu? Pergi kenduri, bukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi tahniah diucapkan kepada PDRM yang berjaya menangkap penjenayah manusia yang sangat teruk ini. Kalau patut uang negara lagi bagus orang-orang begini ni. Wah, menyusahkan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyu Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ha, adakah Mahathir akan didakwa tahun ini? Adakah anak-anak Mahathir akan disiasat pada tahun ini? Adakah Daim Zainuddin pun segala harta dia akan disiasat pada tahun ini juga? Adakah Razi Jidin juga akan didakwa pada tahun ini? Hamzah Zainuddin pun akan didakwakan, akan didakwakah tahun ini? Kemudian siapa lagi? Adakah ramai lagi yang akan didakwa pada tahun ini oleh undang-undang? Mengapa soalan itu timbul? Ingatkan lagi kebawa duli yang Maha Mulia Sultan Johor telah mengeluarkan titah, berjanji, bertekad bahawa tekad baginda Sultan yang bakal jadi agung ini, pada hujung bulan Januari ini baginda akan mengangkat sumpah untuk menjadi agung Malaysia. Baginda berjanji dan bertekad untuk menangkap semua orang-orang korup. Baginda bertekad akan menghapuskan jerung-jerung tukang sakau yang merugikan negara ini. Dan baginda turut memberi amaran bahwa baginda memang cekap berburu. Dan memang sejak dulu, kata baginda, Kesultanan Johor memang cekap berburu. Mereka tidak pernah gagal ketika keluar berburu. Ha, jadi adakah ini adalah satu petanda? Adakah ini satu pembayang? Adakah ini satu alamat teruk bagi mereka-mereka yang disebut tadi itu? Nah, itu hanya persoalan, belum tentu. Sebab belum ada apa, belum ada dakwaan yang telah dijatuhkan kepada mereka. Cuma saja ada apa itu, ada banyak keraguan, banyak persoalan lah. Adakah mereka akan disiasat dan didakwa? Tidak mustahil. Sekiranya mereka disiasat dan ada salah, mereka boleh didakwa, dipenjara lagi. Tujuan yang disebut tadi itu kerana kita tahu agung kali ini tidak main-main. Agung yang akan datang ini tidak not a joke. Baginda memang serius untuk pastikan. Baginda memang bukan main-main. Baginda memang betul-betul serius untuk memastikan mereka yang sakau duit negara, yang curi duit negara, mesti ditangkap. Mesti ditangkap, dihadapkan ke mahkamah, ditangkap dan diberikan diberikan habuan selayaknya di penjara atau di mahkamah atau di penjara. Okey. Bye-bye. Sudah ada duit? Sudah. Okey. Ah,
Jadi sedialah kepada semua yang pernah sakau duit negara, banyakkah sikitkah yang pernah sakau duit negara, sedialah. Kerana agung hari ini bukan agung yang dapat diperkutak-katikkan. Malah baginda sendiri telah pun berjanji bahawa baginda akan apa, memburu semua yang sakau-sakau duit negara ini. Denyut nadi suara rakyat, bagaimana di channel ini? Bye-bye.